السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Firman Allah yang bermaksud, bagaimana mungkin kamu kufur kepada Allah Ta'ala sedangkan dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan Rasul itu ada di kalangan kamu? Maka barang siapa yang berpegang teguh, yakni dengan agama Allah, maka ia akan ditunjukkan Allah kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan pengurusi majlis peresmian kita pada pagi ini, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Kamarul Nizam selaku yang dipertua PAS kawasan dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, yang dihormati lagi dikasihi pemerhati bagi pihak badan perhubungan PAS Negeri Johor, Panitia Mesyuarat Agung PAS Kawasan Bakri kali yang ke-34, seluruh staf kepimpinan kawasan, dewan-dewan, ashabul fadilah, para asatizah dan alim ulama, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita merafakkan syukur kepada Allah, yang mana dengan izin dan inayah Allah, kita semua dapat meneruskan tanggungjawab dalam parti dan jamaah dengan mengadakan mesyuarat agung tahunan, bertujuan untuk bukan sahaja memilih kepimpinan di peringkat kawasan, tapi juga bertujuan untuk kita bermuhasabah perjalanan parti kita selama 1 tahun. Apa yang baik kita akan terus dan kita pertingkatkan, apa yang lemah kita akan ganti dengan agenda dan program baru, apa yang belum ada kita akan adakan demi untuk kita menambah baik parti kita bagi terus menghadapi gelombang cabaran dan perjalanan perjuangan kita ini. Alhamdulillah, kita semua terus istiqamah dengan perjuangan Islam ini. Walaupun tadi dimaklumkan Bakri merupakan kawasan yang agak teruk dilanda oleh taufan Pan dan taufan Gemons ketika peralihan hari itu, tapi saya melihat kekuatan kita masih kuat. Kita masih diberikan istiqamah dalam perjuangan ini. Kita terus bangun kerana bagi kita yang berada dalam perjuangan Islam, kekalahan bukan suatu yang perlu diratapi. Kekalahan ialah suatu yang perlu dipelajari
diambil iktibar sehingga kita bangkit dan bangun lebih kuat dan lebih perkasa daripada sebelumnya. Ini perjuangan kita. Sebab itu kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah ke Madinah, sahabat Nabi serba lemah, harta semua ditinggalkan di Mekah dengan arahan pemimpin Mekah, kalau nak ikut Muhammad tinggalkan harta. Sahabat pergi ke Madinah sehelai sepinggan. Sampai di Madinah mereka lemah, menjadi golongan minoriti kepada masyarakat Arab Madinah dan masyarakat Yahudi Madinah. Kemudian berlaku perang Badar, juga dalam keadaan lemah tapi mereka menang. Kemudian berlaku perang Uhud, juga sahabat dalam keadaan lemah, tapi kelemahan-kelemahan itu tidak pernah meruntuhkan semangat Rasulullah dan para sahabat untuk terus berjuang hingga akhirnya mereka memenangi semua siri peperangan selepas daripada itu, hingga berlakunya Fathu Makkah, sehingga menang ke atas kerajaan Rom dan Parsi, sehingga melemparkan sayap Empire Islam sehingga sampai ke Spanyol, sempadan batasan Asia dan Eropah. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana mereka bangun daripada asalnya kekalahan, tetapi kekalahan tidak pernah melemahkan semangat kita. Jadi insya Allah kita terus bergerak, kita terus bangun bagi kita mengorak langkah, membentuk suatu perubahan dalam landscape politik tanah air kita pada hari ini. Hari ini kita bersama, bekerjasama dengan UMNO. Satu benda, satu perkara yang tak pernah kita fikir sebelum daripada ini. Siri-siri ceramah bersama UMNO. Malam tadi besar saya ceramah bersama anjuran UMNO, perpaduan ummah, penyatuan ummah di Seri Gading. Malam ni dirantau dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Malam esok lagi di Beruas. Semua bersama dengan UMNO. Dan ini kita tidak pernah fikir sebelum daripada ini. Dan saya berpesan sama ada kepada PAS atau kepada UMNO, mari kita bersama-sama bersatu di atas kepentingan Islam, agama, bangsa dan negara. Walaupun ada orang bertanya, dalam kerjasama PAS UMNO ini, PAS ikut UMNO atau UMNO ikut PAS? Saya berteropok, PH lah biasanya. Dia kata UMNO jadi khadam PAS ke PAS jadi khadam UMNO? Saya kata dua-dua tidak. Kami dan PAS dan UMNO, kami berazam akan menjadi khadam kepada Islam. Dan ini yang mengikat kita. Dan saya selalu sebut, ini yang mengikat PAS dengan UMNO, yaitu Islam. Maka jangan tinggalkan Islam. Kalau sekiranya kita meninggalkan Islam, ikatan ini akan putus kembali. Kerana tidak ada yang lebih penting bagi kita selain daripada Islam tunduk, patuh dan akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gelombang ini perlu dijaga. Momentum antara kerjasama PAS dan UMNO ini perlu terus digerakkan. Dan kita yakin inilah menjadi perkara yang paling ngeri kepada kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini. Mereka cukup takut kalau PAS ini betul-betul bekerjasama bergabung dengan UMNO dalam siasat, dalam tahaluf asiasi, dalam ta'awun asiasi, kerjasama politik, sangat menggerunkan mereka. Mereka dah baca, mereka akan kalah. Dan bukan setakat mereka baca, kita lama dah baca. Jika cantum undi UMNO dan PAS, tuan-tuan cek balik dalam parlimen-parlimen negeri Johor ni, dalam dun-dun negeri Johor, cuba cantum balik. Undi PRU 14, cantum undi PAS dengan undi BN, cuba tengok balik berapa kawasan PH boleh.
Kalau Kedah cuma Langkawi je pihak senang. Itu pun kesian ke atuk. Jadi nak menunjukkan kepada kita, itu kekuatan kita. Jadi kita jangan abaikan. Kita dengan Apas, dengan UMNO ini ada persamaan yang lebih banyak daripada perbezaan. Kita dengan DAP banyak perbezaan berbanding persamaan. Kita dengan PAI banyak beza daripada bersama. Tapi kita dengan UMNO banyak persamaan berbanding perbezaan. Tiga perkara persamaan yang ketara, iaitu sama-sama Muslim, sama-sama Melayu, sama-sama kalah dalam PRU 14 ini. Jadi kita bangun dalam kebersamaan ini untuk membina kekuatan kita. Jadi inilah yang menjadi perkara yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh politik kita pada hari ini. Sebab itu bila nampak PAS dengan UMNO duduk rapat-rapat, mereka buat tohmahan berbagai-bagai. Kita yang bekerjasama, mereka yang sibuk. Ini satu benda pelik. PH ni parti pelik sebenarnya. Dia lebih pelik daripada Alien. Lebih pelik daripada itu lagi. Kita yang bersama, dia yang susah. Ini satu perkara pelik. Macam-macam ulasan dia buat. PAS dan UMNO ini nampak saja bersatu dan tidak jujur. Kita kata, kamu mana tahu kami tak jujur. Dia kata, tak lama tu, cuba tengok nanti. Cubalah kita lihat nanti. PAS akan tendang UMNO, UMNO akan tendang PAS. Kita kata, itu bukan persoalan dia. Dalam soal yang akan datang, bukan soal yang boleh diambil hukum. Benda yang tak berlaku lagi tak boleh jadi hukum. Wala tatrukul maslahatil muhaqqaqati min ajlil maqsadatil mutawahhimah. Itu dalam kaedah fiqah. Dalam kawaid fiqhiyah dikatakan, la tatrukul maslahatil muhaqqaqah muhaqqaqati. Jangan kamu tinggalkan kebaikan yang telah jelas ada di hadapan kamu. Kebaikan, maslahah yang telah jelas ada. Jangan tinggalkan maslahah itu. Min ajlil mafsadatil mutawahhimah. Disebabkan kerana kamu merasakan adanya keburukan yang belum dipastikan. Mana sekarang kita dah nampak kebaikan kita. Penyatuan kerjasama antara PAS dan UMNO sudah jelas kebaikan dia. Adapun perkara buruk yang akan berlaku, belum lagi berlaku. Dan itu belum, benda yang belum pasti. Maka jangan tinggalkan maslahah ini, kebaikan ini. Jadi kita teruskan dengan agenda penyatuan demi agama, demi bangsa, demi negara kita. Kerana kita melihat agama tidak akan selamat di bawah PH. Bahkan makin hari makin teruk. Bangsa tidak akan selamat. Kedudukan keistimewaan bangsa Melayu dicabar. Anwar Ibrahim belum jadi Perdana Menteri lagi, dah beritahu dah. Bila dalam Malaysia baru ini, semua bangsa adalah mempunyai hak yang sama. Semua bangsa ada hak yang sama. Tak boleh lagi tinggi, tak boleh rendah. Maka sudah tentu itu mencabar perlembagaan persekutuan yang telah menggariskan bahawa Melayu ada hak istimewa. Dalam perkara 152 bahasa Melayu, 153 kedudukan bangsa Melayu, 181 kedudukan raja-raja Melayu, perkara 3 kedudukan Islam dalam perlembagaan, cuba dicabar oleh parti yang sedang memerintah sekarang. Jadi kita tak boleh beri mereka ni panjang umur. Jangan beri lanjut usia. Jangan lebih daripada sepenggal. Jangan beri lebih daripada sepenggal. Sepenggal pun teruk dah kita. Macam-macam jenis dah. Dah dirasai oleh rakyat. Dah dirasai kesengsaraannya. Belum sampai setahun lagi. Usah kata sepenggal. Tak sampai setahun lagi, rakyat sudah keluh kesah. Penderoka sudah keluh kesah. Sawit dah nak ganti dengan buluh lah. Dia ingat kita ni pandai ke apa makan buluh.
Nelayan sudah dicadangkan tanam nenas tepi pantai. Semua pelik-pelik semua. Jadi sekarang kita tak boleh biarkan mereka terus mentadbir negara melepasi satu penggal. Kita mesti berusaha mewujudkan satu kekuatan gelombang kerjasama PAS dan UMNO mampu menjadi tsunami politik yang akan merubah landscape politik tanah air kita selepas PRU15 nanti. Jadi kita kena jaga kesepaduan ini. Sikit-sikit sakit yang lama-lama tu lupa lah. Memang kalau nak kira sakit-sakit, kalau pakat naik atas pentas nak cerita sakit, memang banyak jenis sakit. UMNO naik ceramah cerita dia sakit, pernah dibelasah oleh PAS. PAS naik pentas cerita dia sakit, pernah dibelasah oleh UMNO. Sampai bila tak selesai kita nak cerita sakit? Saya pun sakit di bawah UMNO dulu. 3 tahun duduk dalam tahanan ISG. Keluar tu 10 bulan pula kena tahanan terhad. Kesnya bukan rompak duit. Kesnya baca 3 ayat Al-Quran kepada pemuda-pemuda yang berkumpul, baca 3 ayat. 3 ayat kena setahun 1 ayat. Jadi 3 tahun. Nak kira sakit? Memang sakit. Tengok UMNO kacik gigi kira-kiranya. Tapi kita lupakan segala-galanya. Kita abaikan semuanya demi agama kita. Demi nak menjatuhkan PH yang dahsyat. PH sebuah parti yang tidak menghiraukan soal sensitiviti agama, bangsa dan kepentingan negara kita. Mereka bukan bekerja untuk kita. Ala inna fikum umara ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum, kata Rasulullah. Akan datang kepada kamu nanti pemimpin-pemimpin yang mereka bila dilantik menjadi pemimpin, mereka bekerja untuk diri mereka dan kepentingan mereka, bukan bekerja untuk kamu. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Maka itulah pemimpin kerajaan yang ada sekarang. Dia bukan kerja nak kepentingan rakyat. Berapa manifesto yang dia janji hari itu yang dia dah buat? Berapa yang dia dah buat? Tak ada, tak boleh buat. Kalau turun harga pun telur dia. Itu pun dah nak naik balik. Masa ceramah bukan main. Datuk Seri Anwar tu ceramah berkilat mata-mata dia. Jika esok kita memerintah, ambil hari ini kita memerintah, esok minyak akan turun. Tak turun-turun. Bila ditanya, dia kata apa? Kami tak boleh menunaikan manifesto kerana salah kerajaan dulu. Semua salah kerajaan dulu. Kita tak nafikan ada kelemahan. Tapi soalnya bila kamu dah ambil alih negara, fikirkan bagaimana nak mensejahterakan umat dan mensejahterakan rakyat. Dah kamu kahwin dengan janda, tunaikanlah tanggungjawab kamu. Jangan disebut pasal suami dulu. Isteri kata, abang, gas habis dah dapur. Ni 3 hari dah tak ada gas ni, abang. Abang kata, tanya suami dulu. Ni abang, kita sekarang elektrik dah padam dah ni, kena potong. 5 hari dah tak bayar ni, macam mana abang? Abang tak ada duit ke? Tak ada. Kenapa tak ada duit? Salah suami dulu. Ada orang panggil suami apa ni? Suami mabuk ketum dipanggil. Dah kamu jadi suami, tunaikan tanggungjawab kamu. Ini keadaan kita pada hari ini. Lepas dia salahkan kerajaan dulu, habis cerita semua dah, dia salahkan malaikat pula. Malaikat pun buat salah pula dah. Lepas salahkan malaikat, salahkan Nabi pula. Nabi pun pernah tidak menunaikan janji. Kerajaan pun orang panggil. Tak boleh dibiarkan. Kita mesti terus bersatu sehingga kita dapat meraih kemenangan dan menjatuhkan kerajaan yang sangat lemah yang ada di hadapan kita pada hari ini. Mereka, bila kita dapat bersatu, itulah yang sangat menggerunkan mereka.
Mereka nampak dah mereka akan jatuh. Nur Izzah lepas pada dia bercakap, naib presiden PKR lepas pada dia kata tidak ada jaminan PH akan menang, akan berjaya kekal selepas PRU15, dia peletak semua jawatan. Kerana dia nampak kelemahan-kelemahan yang sangat ketara kepimpinan kerajaan baru yang ada ini. Yang mereka mampu buat cuma berbaloi dalam parlimen itu saja. Terutama MP Jelutong, itu hak teruk sekali. Dan sekarang kita melihat mereka semakin lemah. Bila mana mereka saling berantakan antara satu sama lain dalam parti mereka. Dikala mereka berantakan, berbalah, berkelahi, dikala inilah kita mengukuhkan ikatan antara PAS dan UMNO. Tinggalkan mereka. Biarkan lucai terjun dengan labu-labunya. Kita meneruskan, terus mendayung, terus berkayuh sehingga kita sampai kepada pengkalan perjuangan kita. Anwar Ibrahim dengan grup dia tengah sibuk, tengah susah hati kerana nampak Tun Mahathir tak berapa nak serah baton Perdana Menteri kepada Anwar. Sebab Mahathir boleh cakap janji nak serah Perdana Menteri kepada Anwar bukan kitab suci. Dia boleh cakap. Anwar nak kata apa? Anwar bercadang nak buat usul undi tidak percaya kepada Tun dalam parlimen. Terbantuk dah. Bila PAS dengan UMNO awal-awal beritahu kalau usul tidak percaya dibentang dalam parlimen, maka PAS dan UMNO tidak akan bersetuju dan tetap akan menyokong Mahathir sehingga PRU15. Tanpa sokongan PAS dan UMNO, usul tidak akan berjaya. Nak buat usul, bimbang tak jadi. Apa yang dia nak kena buat? Nak tunggu PRU15, Mahathir serah jawatan, dia bimbang PRU15 dengan Mahathir-Mahathir tak jadi Perdana Menteri, PAS pula jadi Perdana Menteri. Jadi macam mana dia nak buat? Hanya di politik tanah air. Dia lebih kurang orang main daulah, tahu daulah. Daulah ni dia ada dua je dalam petak papan dam. Ular dan tangga. Nah. Mahathir ni Abin Anwar sudah berada pada petak 98. 98, 99, 100. Mahathir duduk petak 100. Anwar 98. Anwar sebab dia tidak timbalan Perdana Menteri. Dia baru dicadang untuk jadi Perdana Menteri. Walaupun tinggal dua langkah, dia jangan sedap. Sebab petak yang ke-99 tu ada ular seekor. Ekor ular tu jatuh nombor satu. Siap. Lepas tu saya pernah beri amaran pada Anwar Ibrahim. Dipetik berapa kali oleh Malaysia Kini. Saya kata, Anwar jangan biadab dengan PAS. Kamu bangkit dulu kerana PAS yang papah kamu. Kami yang sokong kamu, kami yang pimpin kamu sampai kamu parti PKR naik ke persada politik tanah air. Kami sanggup korban kerusi kami beri kepada kamu. Hari ini kamu biadab dengan PAS. Kamu panggil hadi itu hei hadi saja. Maka saya kata kamu jangan lupa. Sekali lagi kamu dipitnah dan tersungkur dalam politik, kejatuhan kamu kali kedua akan lebih hina daripada kejatuhan kamu kali yang pertama. Ini kita nak ingatkan mereka. Sejarah tidak pernah menipu kita. Orang yang sombong tidak akan sampai ke mana. Kerana Nabi SAW berkata, "Man takabbara wa man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wa man takabbara wada'ahullah." Siapa yang rendah diri, dia akan diangkat oleh Allah. Siapa yang sombong, dia akan diinjak dan dihina oleh Allah Ta'ala. Maka kerana itu kita pada hari ini kekalkan perjalanan kita. Teguhkan hubungan kita. Lupakan segala kesakitan-kesakitan dan kesilapan silam yang pernah kita lakukan. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
Ingatlah kamu, kata Rasulullah, ketika satu ketika dahulu kamu saling berantakan, bermusuhan. Maka Allah satukan hati kamu sehingga esoknya kamu menjadi orang yang saling bersaudara dan berukhuwah. Maka ini nikmat Allah kepada kita. Untuk sama-sama kita memacu bahtera kerjasama ini tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perwakilan dan semua pemerhati muktamar ataupun mesyuarat agung kita pada pagi ini, maka marilah kita meneruskan istiqamah dengan perjuangan ini. Berikan walak dan thiqah kepada kepimpinan kita. Yang jadi masalah kita yang terdahulu, kita berasa lebih cerdik daripada jamaah, daripada parti. Kita rasa kita lebih cerdik daripada pimpinan. Ini yang jadi masalah. Menyebabkan terpelanting daripada bahtera jamaah dan bahtera perjuangan ini. Hari ini apa yang jadi pada mereka? Memanglah kamu dah bebas daripada PAS. Tapi kamu sedang jadi khadam kepada parti DAP yang bukan parti yang cintakan agama. Parti yang bukan jaga Melayu. Parti yang bukan pentingkan negara. Hari ini mereka jadi khadam. Dulu duduk dalam PAS jadi pimpinan. Betul dalam PAS ini kita ambil aktibar. Tak cukup dengan semangat. Tak cukup dengan semangat. Kerana yang bersemangat tu lama dah keluar daripada PAS. Dulu dia punya semangat dalam majlis takbir saja. Ceramah, penceramah nak ceramah tak sempat. Sebut saja yang bermula, yang mulia pengerusi takbir. Yang dimuliakan ahli takwasa takbir. Takbir saja. Akhir sekali di mana mereka sekarang? Sebab itu kita ambil aktibar, pelajaran. Dalam PAS ini tidak cukup dengan semangat, tapi mesti dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Ahli-ahli PAS penuhkan majlis ilmu. Ada kuliah maghrib, ada kuliah-kuliah, ada program ilmu, biar ahli PAS hadir. Yang tunggu TV kat rumah tu biar ahli parti lain. Yang duk tunggu drama kat rumah tu, yang tunggu keputusan Maharaja Lawak, biar ahli parti lain. Yang tunggu keputusan Kilawak Mas, biar ahli parti lain. Ahli parti PAS tunggu masjid, tunggu kuliah ilmu daripada maghrib sampai isyak. Malam ahli PAS bangun, tunaikan munajat kepada Allah. Itu kekuatan kita. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah perintahkan bangun malam dan baca Quran. Solat malam dan baca Quran. Kenapa? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kerana kami akan campakkan kepada kamu tanggungjawab dan amanah perintah daripada Allah. Tanggungjawab yang berat dan besar. Jadi nak fikir tanggungjawab perjuangan ini tak cukup dengan semangat. Dia kena dengan solat dan baca Quran. Alifah kena baca Quran. Jangan banyak baca Facebook, lebih pada baca Quran. Facebook tu sekali-sekala dia tengok. Kerana untuk perang, kata ustaz ini. Itu dipanggil perang Facebook. WhatsApp sekali-sekala dia baca. Yang lebih banyak kita baca ialah kalam Allah. Kerana Quran itulah interaksi kita dengan Allah yang menghasilkan kekuatan kepada kita. Jadi duduk dalam PAS ini kena tambah ilmu. Kena tekun beribadah. Kena walak dan taat kepada pimpinan. Kalau kita boleh faham apa yang pimpinan buat, lagi baik. Kita boleh faham pimpinan dia buat, dia bertindak kerjasama dengan UMNO ke, kerjasama dengan DAP dulu, putus dengan DAP, apa pun lepas pada ni, pimpinan buat keputusan berdasarkan musyawarah dan ilmu, berdasarkan kawa'id fiqhiyah, berdasarkan usul fiqh, berdasarkan kepada sirah An-Nabawiyah dan bacaan politik asiasah Islamnya. Kalau kita boleh faham lagi bagus. Oh, pimpinan bertindak begini, kerana begini, kerana begini, kerana begini, lagi bagus. Tapi kalau tak boleh faham, walak saja.
Nak faham payah. Sebab kita usah kata nak faham tafsir, baca Quran pun masih tunggal langgang lagi. Usah kata kita nak tahu kawa'id fiqhiyah, hukum fiqah pun tak selesai lagi. Baru tengah duduk mengaji baru. Maka kalau rasa tak faham, walak saja pada pimpinan. Taat pada pimpinan. Asma'u asma'u wa ati'u. Fa in istamala 'alaykum habsiyun ka'annahu ka'anna fi ra'sihi zabibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar dan kamu taat saja kepada pimpinan kamu, kepada siapa saja, walaupun yang dilantik menjadi pemimpin kepada kamu itu seorang laki-laki habsi, orang hitam legam daripada pedalaman. Bila dia dilantik menjadi pemimpin, walaupun dia laki-laki habsi yang rambutnya berkerinting bagaikan tangkai anggur yang kering, kamu wajib dengar dan taat kepada mereka. As-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa iza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Dengar dan taatlah kamu kepada pimpinan dalam perkara yang kamu suka atau yang kamu tak suka. Suka pun taat, tak suka pun taat. Jika tidak disuruh kepada perkara maksiat. Tapi kalau disuruh pada perkara maksiat, tidak ada lagi kewajipan dengar dan taat kepada pimpinan. Dan ini pimpinan kita. Ini pimpinan buat keputusan kita nak langgar. Tak boleh. Itu hak nak langgar. Ada setengah tu pula, pimpinan tak buat keputusan lagi, dibuat dah. Dia ada hal lebih begitu. Dia laju pada pimpinan. Manakala berjalan ni, dia pijak tumit pimpinan saja. Kita tunggu arahan. Bila arahan sampai, kita patuh. Jangan banyak soal. Ini ramai juga persoal. Saya banyaklah dialog di seluruh Malaysia ni. Dialog dengan orang PAS lah. Hak ceramah dengan UMNO tu, ceramah dengan UMNO. Ni ada dialog sama PAS. Payah juga nak setuju. Dulu dikata haram undi UMNO. Sekarang suruh undi UMNO pula. Pas ni U-turn lah. Dia main U-turn. Tak boleh harap ni. Papa lebay pas ni. Berubah saja. Saya dalam Facebook tu. Dalam Malaysia Kini tu. Bila keluar statement status saya. Malaysia Kini dia suka ambil hal saya. Tak tahu. Mengapa tak tahu. Macam dia tunggu muka pintu ni. Jenguk kepala. Dia ambil tu. Bila dia siar dalam Malaysia Kini, ribu tu bawah tu komen. Ini dia ulama jahat. Kita tak mengaku pun kita ulama. Dia kata ulama menggunakan ayat Al-Quran dan hukum putar balik. Dulu kata sokong UMNO, ini dulu sokong DAP, ini ayat dia. Putus dengan DAP, ini ayat dia. Bersama dengan UMNO, ini ayat dia. Ini tak boleh pakai. Mempergunakan Al-Quran untuk kepentingan politik. Setengah kita pun percaya tau. Hak yang cakap tadi saya berterapa PHS. Tapi yang baca tu orang PAS. Orang PAS boleh percaya. Ini masalah ni. Satu ketika saya pergi program dialog di Romping. Lepas dialog biasalah kita dua hala kan. Dia berilah komen. Saya sebut dalam ceramah tu kenaan dengan sikap dan pendekatan kepimpinan kita ke arah bekerjasama dengan UMNO. Selesai je buka program tu. Hak jauh belakang sekali tu. Memang kuat PAS semua. Kepiah di hijau, baju hijau, kain pelekat hijau. Selipar saya tak tahu sebab dia tinggal kat luar. Dia kata apa? Dia kata, ustaz beginilah senang. Kalau dah nak kerja sama sangat dengan UMNO, bubarkan PAS, bubarkan UMNO, kita buat parti baru, PAS dengan UMNO pergi duduk dalam parti itu. Dia punya cadangan. Kita tahu bukan cadangan sungguh. Cadangan geram kepas. Dan nak kerjasama sekat dengan UMNO. Saya kata pada dia. Dia kata, baik Tuan Haji. Saya terima kasihlah sebab Tuan Haji menunjukkan kesetiaan kepada PAS. Tapi saya nak sebut berapa kali. Yang pertama, Tuan Haji cadang bubarkan PAS. Boleh ke bubar PAS? Saya nak tanya hukum. Hukum asal, hukum agama. Boleh ke bubar PAS? Hukum agama tidak boleh bubar PAS. Selagi PAS kekal sebagai sebuah parti Islam yang tidak terkeluar daripada ciri-ciri jamaah Islam, haram PAS dibubarkan. Dan lu, tak boleh bubar PAS.
Hak UMNO tu saya tak beri pandangan sebab UMNO lah atas keputusan UMNO. Tapi PAS tak boleh buka. Yang pertama. Yang kedua, parti baru yang kita nak tubuh tu, yang PAS nak duduk dalam tu, UMNO nak duduk dalam tu, adakah kita yakin parti baru tu lebih Islami daripada parti PAS? Tak dapat nak jamin. Mana dapat nak jamin, tak boleh buat. Suatu yang yakin, suatu yang syak, yang tak boleh kita jamin, tidak boleh diambil kira untuk membatalkan perkara yang kita telah yakin, iaitu PAS ini sebuah parti Islam. Al-yakin la yuzalu bisyaki. Perkara yang kita yakin tidak boleh dibubarkan disebabkan kerana syak. Jadi kerana itu tak boleh. Saya bantu kata U-turn. Saya kata U-turn apa salah? U-turn, PAS U-turn. Dulu kata tak boleh sokong UMNO. Sekarang kena bersama dengan UMNO. Dalam kamar Highland, pujuk ahli PAS supaya sokong calon UMNO. Di Semenyih, tu pujuk ahli PAS supaya sokong UMNO. Batu cikamah pula ni. Dah dirantau ni. Nak suruh halipah lagi. Dirantau. Sokong UMNO. Dulu kata tak boleh. Sekarang boleh. PAS telah U-turn. Saya kata U-turn apa salah? Di tempat yang boleh U-turn. Tak percaya tanya JPJ. Boleh tak U-turn tempat boleh U-turn? Boleh. Tak ada masalah. Dia tak boleh U-turn. Di tempat tak boleh U-turn. Tempat boleh U-turn. U-turn lah. Bukan setakat U-turn. Kau nak bari tu. Boleh. Ada masalah. Yang pertama, yang kedua, dalam hukum fiqah ni, mana ada hukum fiqah yang tak berubah? Hukum tauhid memang tak boleh berubah, kan? Haram ubah hukum tauhid. Allah asal nak jadi Allah tiga, tak boleh. Sekarang dalam hukum fiqah, mana hukum fiqah yang tak berubah? Politik ni sebahagian daripada fiqah. Sebab tu orang panggil fiqh siasat, fiqah politik. Oleh kerana politik ni sebahagian pada pekah. Dan pekah tu benda yang berubah. Semua pekah berubah. Kenapa? Kerana pekah tu ialah kerangka kehidupan kita. Hidup kita ni berubah. Lalu berubah pekah. Berubah hukum. Iza taghayyarul ahwal taghayyarul hukum. Bila berubah keadaan, berubah hukum. Al-ahkam mutarattibatun bil awa'id. Yatba'ul awa'idah yataghayyaru bitaghayyur biha. Hukum-hukum semua ni berada pada keadaan dan keperluan. Jika berubah, maka dia mengikut keperluan. Jika berubah keperluan, maka berubahlah hukum. Kan dalam hukum fiqah begitu. Dalam kawa'id fiqah, mana ada hukum fiqah tak berubah? Semua berubah. Kerana berubah keadaan. Di Sungai Kandih, dulu kita kata haram undi UMNO, tak boleh undi UMNO. Tapi di Sungai Kandih, bila UMNO talingan DAP, kita kata kena undi UMNO. Sebab apa? Sebab keadaan dia berubah. Apa yang berubahnya? Berubahnya kerana PAS tak masuk tanding. Yang ada ialah UMNO dan DAP. Bila DAP dan UMNO saja bertanding, maka kita mengambil pendekatan akhafud darurain, mengambil yang lebih kurang mudarat dia, yang lebih ringan mudarat. Mana dia? UMNO. Yang kuat mudarat ialah DAP. Ini kaedah pimpinan kita buat apa ni, keluar statement, kenyataan, buat pendekatan. Bukan saja-saja. Ada nas dia, ada hukum dia. Kerana apa? Kerana keadaan berubah, hukum akan berubah. Babi yang jelas-jelas haram dalam Quran. Bukan selindung-selindung dalam Quran sebut babi haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Diharamkan pada kamu darah, bangkai, daging babi. Jelas sebut daging babi. Allah sebut haram. Tu pun boleh berubah. Bila berubah keadaan. Dulu daging babi haram sebab banyak makanan. Boleh-boleh makan lagi benda lain. Ada kapu suik, sawah, ada siakap, tiga rasa. Ada sup ekor, macam-macam ada. Jadi tak bolehlah makan babi. Sekarang tak ada makanan, keadaan kita berubah. Kita pergi mancing, lepas tu karang perahu terdampar di sebuah pulau. Kita seorang je kat pulau. Pulau tu pula pulau batu. Seketul batu tu tengah pulau. Ada apa tengah laut. Pokok tak ada. Kalau ada pokok, boleh makan pokok. Kalau tak ada. Cuma yang ada atas pulau batu tu, kita dengan babi seko. Babi tu pun karang perahu juga boleh. Dekat kat pulau. Kita pun duduk tunggu, babi tengok kita, kita tengok belakang. Sama-sama lapar ni. Sama-sama kurus lah. Nak tengok siapa sempat makan siapa. Maka hukum fiqah kata apa? Boleh makan babi.
Walau dalam Quran kata haram, tapi kerana keadaan sudah berubah, maka boleh makan babi untuk sambung nyawa. Kalau tak makan tengah hari ni, memang matilah kita bertanggaran. Maka boleh makan tengah hari ni. Makan mana? Makan mengikut kadar keperluan, mengikut hukum syarak. Jangan habis ekor. Makan telinga dulu. Ambil telinga, makan telinga dulu. Kat telinga saja. Tadi ada orang tanya, dah nak semelih tak babi tu? Tak payah semelih lah. Semelih pun babi pun. Jadi maknanya hukum mereka ni dia bergerak. Sekarang keperluan kita, UMNO perlu pada PAS, PAS perlu pada UMNO, menumbangkan mudarat yang lebih besar, iaitu Pakatan Harapan. Itu mudarat yang lebih besar. Kemudaratan pada agama, bangsa dan negara. Maka kita tidak boleh lagi berdiam diri. Kita kena gerakkan kekuatan ini. Jadi ahli PAS, apapun keputusan pimpinan dan jamaah, letakkan sifat wala. Taat. Sebab pimpinan dia tak akan beri pandangan sebagaimana saya sebut tadi, melainkan telah disyura oleh majlis ulama, syura ulama. Bawa semua hukum-hukum daripada Quran, daripada hadis, daripada sebagainya. Sekarang berbagai-bagai cubaan nak memisahkan PAS dengan UMNO. Tuan-tuan bacalah hari-hari, macam-macam. Semua pimpinan, pimpinan PH sekarang sibuk buat ulasan kita saja. Dia tak sempat dah nak fikir benda lain. Dia cuma sempat ambil gaji hujung bulan saja. Hal lain dia tak sempat. Dia sempat fikirkan macam mana nak renggang balik PAS dan UMNO. Kata di siapa tu? Dia kata PAS dan UMNO ni bersatu ibarat perompak dan penipu bersatu. Supaya dia kata apa? Bila dia labelkan UMNO tu perompak, dia harap ahli PAS tidak akan rapat dengan UMNO. Bila dilabelkan PAS tu penipu, dia harap ahli UMNO tidak rapat dengan PAS. Saya jawab, tak nak ceritalah soal betul ke perompak, betul ke penipu. Tapi katalah betul-betul perompak dan betul-betul penipu. Maka kalau betul-betul perompak dan betul-betul penipu, tak boleh ke kerjasama? Tak boleh. Asalkan kerjasama itu atas dasar ta'awanu alal birri. Bukan kerjasama nak merompak. Bukan kerjasama nak menipu. Bercantum antara perompak dan penipu, kerjasama untuk buat kebaikan. Tak boleh? Ha, tak boleh. Dah apa sibuk? Ha, ini dia sibuk. Macam-macam sibuk lagi. Itu kalau sungguh perompak, kalau sungguh penipu. Apatah lagi kalau sekadar perompak dan penipu itu hanya sekadar fitnah dan tuduhan. Setakat ini kita tengok banyak fitnah. Hak 90 juta tak selesai lagi, tak boleh nak bukti. Dengan saya kena panggil ke SPRM. Tak pasal-pasal Sarawak Limpop dimasukkan juga nama saya antara penama yang mendapat habuan daripada 90 juta. Bila dimasukkan majalah dia, kena panggil. Saya kata, panggil tak ada masalah. 3 jam lebih kena usaha siasat. Bukan usaha siasat lah. Bersembang je lah. Kata dia pegawai SPRM, dia kata kami empat sejalankan tugas begini Ustaz. Sebab baru ni dah keluar dah, ketua SPRM dah keluar kenyataan. Tak ada dalam akaun PAS. Saya pun bawa hari tu, semua akaun saya ada. Saya tulis dalam buku tu. Kalau dia nak ni ambil akaun, boleh buka. Biar dia tengok, ada tak 90 juta masuk? Kalau masuk sungguh 90 juta dalam akaun saya, berguling terus saya. Suka bukan main kan? Ini tuduhan-tuduhan kepada kita. Nak menjarakkan, menjurangkan antara PAS dan UMNO. Kita sekarang jangan layan mereka. Biar dia merayan seorang-seorang. Kita ibaratkan mereka ni orang gila dah senang. Orang gila pergi maki kita depan rumah kita. Kita nak tidur pun bayar. Dia maki. Maka tak payah jawab. Tak payah buka tingkap, jawab tak payah. Jawab kalah dengan kita-kita gila. Biarkan dia tidur begitu. Lama-lama letih lah dia. Orang gila pun kena letih. Lama-lama balik begitu. Jadi sebab tu kita biarkan mereka. Kerana kita tahu gabungan kerjasama antara PAS dan UMNO mampu menggilakan PH. Sekarang ni mereka dah gila dah pun. Macam-macam idea dah timbul. Tengok tadi kelapa sawit ganti tebu, ganti bulu. Macam ni cadangan terbaru pula, tanam ganja pula. Memang terbaru. Belum makan ganja pun kamu dah mabuk, makan ganja lagi teruk mabuk. Jadi kerana itu perlu kita sekarang berdiri teguh dalam perjuangan ini. Teruskan aktiviti kita. Tahun ni tahun pemilihan.
maka kita jaga niat dan hati kita semua. Jawatan bukan keistimewaan, tapi jawatan adalah amanah yang perlu dilaksanakan. Nabi menyatakan bahawa al-imarah awaluha nadamah wa awsatuha gharamah wa akhiruha azabul yaumil qiyamah. Nabi kata ingat, jawatan itu permulaan pada awalnya adalah keduka citaan. Duka cita kena pikul amanah. Pertengahannya adalah kesengsaraan. Hujungnya adalah azab pada hari kiamat, jika kita tidak melaksanakan amanah dengan baik. Jika kita dipilih, maka laksanakan amanah kepimpinan dengan baik. Jika tak dipilih, jangan kita beria-ria nak lobby supaya kita dipilih. Kerana Nabi SAW berkata kepada Abdul Rahman bin Samurah, ya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, fa innakal imarah, sesungguhnya ingat wahai Abdul Rahman, kepimpinan itu, fa in u'titaha bimas bi ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, jika engkau diberikan amanah kepimpinan dengan kamu tak minta-minta, dengan kamu tak lobby-lobby, dengan kamu tak apa lagi, tak mengampu-mengampu, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Kalau kamu diberi amanah kepimpinan dengan tak lobby-lobby, tak minta-minta, tak telio-telio pun, maka kamu akan ditolong oleh Allah bila kamu dipilih sebagai pimpinan. Wa in u'titaha bimas'alatin wukilta ilaiha, kalau sekiranya engkau dipilih menjadi pemimpin kerana kamu nak jadi pemimpin itu, lobi sana, lobi sini, hasut sana, hasut sini, cantah sana, cantah sini, lalu kamu pun dapat jadi pimpinan, maka Allah akan berlepas tangan daripada kamu. Kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Maka ingat kita, yang menerima kepimpinan, jangan pula letak jawatan. Minta tolong Allah. Ya Allah, aku telah dipilih. Dengan aku tak minta, maka tolonglah aku ya Allah dalam menunaikan amanah kepimpinan perjuangan Islam ini. Jadi minta kepada Allah. Jadi insya Allah, yang tak dipilih, jangan lari. Jangan jadi macam orang hari itu. Tak dipilih, lari terus. Mula-mula cakap sedaplah, jika saya keluar daripada PAS, jangan ikut saya kerana waktu itu saya telah gila. Kata di Presiden PAN, masa jadi timbalan Presiden PAN, jangan ikut saya kalau bila saya keluar PAS, kerana masa itu saya telah gila. Saya ingat dia cakap, kita ingat dia cakap main-main, rupa gila betul. Ada masalah pada itu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk meneruskan agenda perjuangan parti kita. Dan insyaAllah muktamar nanti akan diadakan di Kuantan, Pahang. Maka tuan-tuan dipersilakan welcome to Pahang sama-sama dengan seluruh kepimpinan parti di seluruh Malaysia. InsyaAllah kita bersama di sana nanti. Dan marilah pada hari ini kita sama-sama membaca suratul Fatihah bagi merasmikan mesyuarat agung PAS kawasan Bakri kali yang ke-34. Mudah-mudahan mendapat restu dan barakah serta keredaan Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siru 'ala barakatillah. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustaz Mukhtar Abid Sini di atas ucapan peresmian sentar tadi. Semoga taujihan yang disampaikan, semoga kita dapat pelajaran dan beritibar kepada kita insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis akan teruskan dengan penyampaian sijil dan cenderahati. Kita akan mulakan dengan penyampaian sijil ahli PAS. Dengan ini majlis pun mempersilakan
Ustaz Muhammad Nizam bin Mansur untuk menyempurnakan penyampaian sijil. Majlis mempersilakan. Diminta wakil-wakil setiap sorangan untuk tampil gerapan bagi mengambil sijil ahli PAS. Dimulakan dengan sorangan pertama, iaitu sorangan jurang masjid. Silakan wakil. Sebenarnya wakil perancangan Sungai Abung. Perancangan dari Haji Gosai. Kemudian cawangan dari Parit Baru. Saya jumpa wakil pada cawangan Parit Zin. Cawangan Paris Tongkat Darat. Saya wakil pada cawangan Paris Peting. Wakil cawangan Farid Tirau. Wakil pada Farid Tirau. Saya wakil cawangan Bukit Naning. Wakil cawangan Bukit Naning. Rasanya dari wakil cawangan Taman Desa. Dan maya meneruskan dengan penyampaian cedera hati kepada ahli tuan kuasa PAS 03 bagi sesi 2017 hingga 2019. Penyempurnaan ini akan disempurnakan oleh Ustaz Mokhtar bin Seri dan juga diiringi oleh Ustaz Bapak Nizam untuk menyempurnakan penyampaian cedera hati. Majlis mempersilakan. Baiklah, kita mulakan penyampaian cedera hati bagi ahli jawatan kuasa PAS 04B bagi sesi 2017-2019. Bermula dengan Ustaz Jumpur Ustaz Muhammad Asri bin Abdul Rahman. Soalnya Jumpur Ismail bin Mahmud. Jumpur Saudara Muhammad Ilhan bin Sani. Soalnya Encik Muhammad Abu Hanifah. Soalnya Encik Rashid bin Abdul Rahman. Soalnya Puan Nur Aznianti binti Muhammad Noor. Soalnya Encik Yusuf bin Abdul Rahman.
Soalnya Ustaz Zarul bin Salim, soalnya Ustaz Normala binti Ali, soalnya Ustaz Zahrani Hafiz bin Masrur, soalnya Encik Syari bin Arifin, soalnya Encik Muhammad Amran Abdullah, soalnya Encik Dizul Fauzi, Encik Azman bin Ibrahim, soalnya Encik Badu Hisham bin Agurani, soalnya Encik Muhammad Arfi Isnin, soalnya Puan Azizah Aliman, soalnya Puan Azizah Bunga, soalnya Puan Farida Harun, soalnya Encik Muhammad Salih Mahmud, soalnya Encik Ahmad Saleh, soalnya Encik Abdul Jalil Abdul Latif, soalnya Encik Arsyid Yahya, soalnya Encik Razimi Maktab, soalnya Encik Nasruddin Nasri Wahab, soalnya Encik Syuhaib bin Terus, dan sekali minta Ustaz Mokhtar penyampaian kepada cerita kepada Ustaz Taman sebagai yang ketua. Ada tak kuasa aku nak sebut YDP tadi, ada YDP mantan YDP banyak lagi biasanya dipuat Ustaz Kamal Ustaz Kamal Riza untuk menyampaikan cerita kepada perasmi kita iaitu Ustaz Mokhtar di sini. Takbir baiklah, hari ini hari sekalian dengan penyampaian cerita hati tadi maka berakhirlah majlis peresmian kita pada hari ini. Baiklah, untuk kawan-kawan semua, untuk sementara ini kita akan berehat seketika untuk kita sama-sama menunggu keputusan bagi jawatan kuasa PAS kawasan Bahri yang baru insyaAllah. Jadi sebelum ini boleh berehat, boleh menjamu sirih dengan hidangan yang masih ada di luar insyaAllah. Kepada perwakilan yang belum mengundi, sepanjang terus mengundi. Yang dah mengundi, jangan balik dulu, tunggu sebentar sehingga kita tahu siapakah pemenang untuk jawatan kuasa yang baru insyaAllah. Jadi kita akan lihat seketika, kita akan usilakan Ibu Ustaz, Ustaz Mokhtar dan juga VIP kita untuk menjawab selera dengan hidangan yang telah disediakan, dan juga kepada semua muslim-muslimat untuk menjawab selera dan kemudian tunggu sehingga keputusan diumumkan. Terima kasih, kita lihat seketika, jumpa selepas ini. Dan kita jangan balik dulu, tunggu dulu insyaAllah.